Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Bidari di sini. Haras. Di video kali ini, kita, para gadis-gadis galau yang mencari jodoh, pergi trip kedua ke Center Point. Trip kedua orang-orang yang sedang mencari jodoh. Masya Allah. Itu ya Allah. Berarti 3 bulan, pas lah bulan 2. Malu banget pas kan. 3 bulan. Gendut siapa takut. Gendut siapa takut. Hey, resign, Bu. Kayaknya relate semua. Setelah resign, kita mencari suami. Setelah mencari suami, perkara bulu mata. Kenapa bulu mata? Akhirnya bulu matanya pengantin pesanan. Untuk pengantin pesanan. Pesanan pengantin terbalik. Wala, akhirnya cinta bermuara. Cerita apa nih? Gara-gara selendang merah. Iya juga ya. Enggak adakah yang berbahagia? Apa sih? Ini galau. Siapa dia ya, Miss? Siapa dia? Dah, setelah menikah, kado cinta. Setelah menikah, kita sekarang yang mendapatkan kado cinta. Walah, kita ini. Semoga gak menjadi dua dunia. Dua dunia yang tidak tertinggi. Kemudian menjadi memori yang tidak terlupakan. Ya, perlu di skenario ini hati. Ini rumah rasanya mau ke toko buku. Cuma bergalau-galau ria ya. Coba Miss Hafni, buku apa yang mewakili hati Miss Hafni? Inilah. Si, apa itu? Oh, I love you dearly. 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 Ada yang judulnya namanya dia. Aduh, dia. Buku psikologi di mana? Sungguh kau boleh pergi. Boleh. Di bawah payung senja kita bercerita. Jangan pergi, kan belum mulai. Iya, jangan pergi, belum mulai. Sekedar mengingatkan. Sudah, ayo kita pergi. Cukup bergaloria ya. Ada enggak yang dia buku psikologi ngebosi? Ngebosi juga? Ngebosi. Iya, perilaku ngebosi. Karakter-karakter yang menentukan kesuksesan. Oh, Masya Allah. Ini lebih cocok. Petunjuk hidup bebas stres dan cemas. Cocok. Awak langsung kena. Kita semua sih. Mengatasi masalah besar dalam hidup. Jangan masalah kecil. Mengatasi masalah. Halo, Miss Res. Apa itu? Bagaimana mengobati patah hati? Aduh. Siapa tadi yang menunjukkan itu? Siapa nih? Mungkin I hate and I love you. Oh, mencintai diri sendiri betul. Eh, nyalakan lilinmu. Jadi apalah nanti? Enggak pakai lilin enggak bisa. Heeh. Ih. Kawan juga ya. I want you. And you don't want me. Langsung ke IPS. Wah. Ada yang mau dibeli? Murah berapa? Di sini berapa, Miss? Miss, di sekolah ada ini. Ada? Kita punya globe loh, Miss. Okay.
cepi ya Miss. Gak ada kayaknya ngebosi itu kan? Oh ya Allah, ini lebih bagus. Don't forget to smile. Tiring. Kenapa ya tersindir? Pertanyaan orang. Enggak usah lah. Nah, kenapa tersindir? Hah? Belum ada jawab lagi. Kenapa tersindir? Coba dulu. Menikah untuk bahagia. Bukannya semua orang menikah untuk bahagia? Iya. Jadi kalau misalnya ini menikah untuk membahagiakan orang. Karena menjawab pertanyaan netizen. Iya, guys. Apa ditanya kapan nikah gitu ya. Jadi kita nikah membahagiakan mereka. Ya Allah Rabbi. Ini tadi yang mau divideoin. Jangan mau jadi siswa rata-rata. Setiap siswa punya potensi untuk berprestasi. Mantap nih. Itu anak-anak kita. Menyenangkan semua orang bukan kewajibanmu. Tegas membangun batas karena menyenangkan. Nah, nih. Batas. Bukan apa ini sih? Tuhan di mana jodohku? Lah ya, yang dua ini menjadi fans. Ah, kenapa tuh? Nah, tengok Karis ini jawaban untuk Muna. Sekali. Kesini bukunya. Dia hanya bergalau ria. Aku yakin takdirmu yang terbaik. Sinopsisnya? Masya Allah, amin. Kapan kira-kira? Nggak tahu. Bulan 2. Amin. Amin. Hanya ini pembahasan para gadis dari tadi saya lihat. Buka apa lagi sekarang? Terlalu luas. Aku, kau, dan rumah gitu. Buku apa ini yang penuh dengan ini? Ini menjadi guru super. Masya Allah, ini baru keren. Terus memperbaiki diri, Kak. Apa? Apa itu? Insya Allah jodoh. Amin. Ya Allah Rabbi. Apa itu untuk misalnya separuh hati yang pergi? Oh my god, oh no. Titip salam untuk dia. Separuh hati yang pergi, titip salam untuk dia. Apa itu? Enak. Aku suka ceritanya. Kok gitu kali gayanya? Saya pernah baca ini waktu saya patah hati. Terus? Terus kalau udah baca ini jadi bangkit. Semangat lagi dong. Masya Allah, bagus dong. Terus kita beli. Ya, kayaknya tadi menarik sih. Oh ini, bentar lagi ya.
hujan bahagia. Amin. Semoga kita selalu dihujani dengan kebahagiaan. Amin, 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 amin. Tuhan Maha menghibur, Maha menghapus kesedihan. Masya Allah. Udah, sabar aja. Ini pun saya udah baca. Mana, mana, mana? Melangkah searah. Katanya bagus itu. Tentang mau nikah. Iya, kan bentar lagi. Itu ada istikharah cinta. Iya, di sudut. Warna pink, paling atas. Buka apa itu? Be the new you. Karya Wirda. Kata-kata motivasi untuk Kak Riz. Apa kata-katanya? Kita boleh kehilangan dia, tapi jangan sampai karena dia kita jadi kehilangan dia. Masya Allah. Keren. Muslimah pencari ketenangan jiwa gegara galau menunggu si dia. Iya, benar. Kemarinnya ke buku dengan judul-judul yang Jadi terinspirasi lebih tenang lagi. Kita memutuskan untuk ada yang pesan kopi karamel agar manis karena kenyataan hidup sudah pahit. Ada yang memesan coklat. Pokoknya semua memesan yang manis karena kehidupan itu sudah sangat pahit. Ini nih salah satu gadis galau yang telah ditinggal dari setengah hatinya. Oh enggak. Be aja. Bukan, tadi judul bukunya apa? Aku rela pergi, kau pergi gitu. Gimana? Iya, memang sudah waktunya kau pergi. Yang itu, Karis. Terakhir tadi. Oke, moto-moto dari yang buku yang dibaca tadi apa yang mau diucapkan? Pergi aja sana, kapan? Sadis. Nah, yang ini apa tadi? Ya Allah, di mana jodohku? Bukan Tuhan, di mana jodohku? Bagaimana dengan ada yang satu ini? Menikahlah untuk bahagia. Bukan untuk membahagiakan orang. Oke. Mantap. Minum apa ini, Karis? Coklat dingin. Karis mukanya merah, no. Malu. Coklat dingin. Gua ada baju. Takut dia ada yang taruh. Ini minum apa lo ya? Ini kopi pakai es krim. Wadah baju, ini pakai apa? Kopi karamel. Kenyataan sudah terlalu pahit, makanya minum kopi yang manis. Lebih pahit, kakak belum dapat minum. Mangga mungkin apa yang di jusnya? Iya, karena dia di jus kayaknya. Udah boleh diminum loh, udah boleh diminum. Sebenarnya ada satu orang yang galau, mau pulang. Berhubung sekarang sudah 5:30, biasanya jam 5 sudah di rumah, tetot. Oke, silakan diminum. Oh, salah tempat. Diminum loh. Miss minum, tapi gak diminum. Tidak bisa. Kita bisa. Nyanyi dong. Tahu. Oke, berhubung adik bungsu kita itu sangat pemalu dan tidak bisa minum di depan kamera. Dia keke, si bungsu-bungsu. Oke, kalau yang ini sih udah biasa ya. Sewaktu, di mana kemarin itu? Yang pembahasan-pembahasan itu? Ada loh, Nani mengelola YouTube. Oh, lesehan 25 plus. Lesehan 25 plus plus. Jika kebetulan kamu menemukan YouTube-nya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga di-share. Dan
Video ini juga jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga di share. Oke, ini dia akhir dari story kita. Gadis-gadis galau mencari jodoh yang dimulai dari bagan tadi. Oke, kita akan menikmati minumnya. Hanya saja minum saya belum hadir. Oh my god. Pesan mangga. Mangganya ambil di mana itu? Masih di panjer. Apa? Mangganya masih di panjer tuh. Kenapa setiap berbicara ditutup mulutnya? Karena ketawa. Mangganya masih dipanjat. Oke. Tapi masih bisa panjang lah. Mangganya sudah datang. Makasih ya, makasih Bang. Panjang umur, alhamdulillah akhirnya di tenot. Warna kuning sendiri. Oke, kita ganti dulu ya. Nih, mangganya warna kuning, coklat. Nampak sekali ini sesepuh. Astagfirullahalazim. Insap. Nah, coba kita lihat. Wow. Wow. Sepertinya asli sekali. Mangganya enak, tapi sepertinya ini mangganya muda, dia nggak masak yang manis gitu, masih ada rasa mudanya. Gimana rasanya? Coba dirasain. Tahu kan mangga? Mangga itu nggak terlalu matang, udah diambil, diperam. Jadi dia masih ada asam-asamnya kan deh. Tapi warnanya cantik. Warnanya cantik, tapi mangganya belum terlalu matang. Tapi enak loh teman-teman. Oke teman-teman. Ini yang terakhir. Sampai di sini dulu video saya untuk perjalanan gadis galau. Untuk perjalanan gadis-gadis galau di sore hari ini, trip kedua, sambungan dari Bagan. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share. Sampai jumpa di video saya berikutnya teman-teman. Bye-bye, assalamualaikum. Kami akan melanjutkan kembali untuk bergalau ria. Bye. Semoga kamu gak galau ya teman-teman.